Mars bro, mau nanya dong, boleh selama berjumpa kembali di perguruan Mars bro gaming bersama gue Mars bro di mana sih gue berbagi tips dan trik di sekitar Nas Vietnam biar lu semua makin para keren. Oke, Twitter point video Mars bro kali ini sponsorin sama yang di atas. Oke, okay, galeri top up Indonesia, cebret cebret layar lu bisa lihat sendiri ya. Website gue mesti bilang ya, GTI itu cukup apa ya? I must say, ini cukup advance gitu ya. Ini kayak beli di Tokopedia gini. Ini gue sih suka ya sama tampilan begininya ya. Kita cepet ya gini ya. Tinggal nick semua macam-macam, bundle dicentang, pilih pembayaran, masukin promo code jangan lupa Mars Bro Gaming. Bank transfer jebret di sini langsung atau lu mau pakai QRIS gitu. Tuh di situ. Cuman di sini mungkin warnanya rada mesti dibenerin kali. Tapi nanti ini gue kasih tahu sama adminnya nih warnanya nih. Atau kan adminnya bisa lihat sendiri di sini. E-wallet, virtual account semuanya bisa di sini. Dan gitu konfirmasi top up. Ini this is the real shopping menurut gue gitu. Apa dipermudahkan banget. So Garden Top Indonesia sukses terus. Lu bisa kontak mereka di nomor telepon di atas. Bentar ya, tunggu lewat dulu. Lu bisa ke website mereka HTTPS Galeri Top Up Indonesia atau di WhatsApp di 0815-7512-7090. Oke, okay, langsung. Nggak seru kalau kita nggak pakai musik. So DJ spin that music. Udah. Lu tau gak guys, kenapa gue akhir-akhir ini tuh jarang upload konten? Karena audio gue tuh gak bener gitu. Jadi tuh gue males gitu. Nah, hari ini gue spend time, gue benerin semua, gue research lagi. Semoga membaik. Oke, let's talk about the update today ya. Apa yang baru dari update ini? Yang pastinya transmutation tuh udah dateng. So, jadi kita bisa ubah status armament kita buat mendapat yang paling keren, paling cocok buat commander lo. Dan oke, okay, apa yang gue temuin di sini ya? Satu, ketika game ini mulai, itu loading screen-nya ada cutscene-nya Leonidas yang paling baru gitu. Itu menurut gue keren, of course, itu estetik. Tapi kalau HP lu pas-pasan, kalau PC lu pas-pasan, mending dimatiin. Kita lihat, nah ininya juga berubah di sini, lu bisa lihat ya. Foto apa frame sama frame ada di sini sama profile picture, tampilannya berubah. Ini apa namanya album lo, VIP lo, action point lo di sini, civilization semua macam-macam. Yang berubah tuh di sininya guys. Sebentar, general settingnya ini semuanya bakal berubah guys. I quite like it. Graphic quality ini bisa lo ubah ya sesuai dengan yang lo butuh di sini. Frame rate semua, phasing, anti-aliasing ada. Ini itu gue maxin ya anti-aliasingnya. Jadi kalau lo nggak demen, lo bisa restore default di reset di bawah. Sound standar, control standar, customization di sini yang gue dapetin itu ini guys, mana ya? Ini simplify commander ini lama. Kingdom title bisa lu matiin, ini lama. Nah, ini guys nih, ya. Ini lu bisa matiin cutscene yang Leonidas ya di sini, disable opening animation. Ini sengaja gua matiin. Soalnya buang-buang ini aja guys, buang-buang RAM gua aja, mendingan RAM gua dipakai buat yang lain. Terus yang ini yang gua mau kasih lihat lagi satu itu mana ini guys ya, hold position after attack. Ini nih ada di update ya, udah dikasih tahu lu bisa stop. Gua mau bilangin aja ya, ini penting ya, hold position after attack. Jadi setelah lu serang musuh ya, ini bukan serang barbarian ya, serang musuh ya. Biasanya begitu musuh lu mati, lu langsung mundur semuanya, 5 pasukan lu atau 6 pasukan lu atau 7 pasukan lu langsung mundur. Tapi di sini tuh bisa lu tekan gitu. Ini tolong defaultnya ya, defaultnya tuh balik ke rumah guys gitu. Selalu. Kenapa? Karena ini fatal kalau lu nge-lag, kalau tahu-tahu nggak bisa dikontrol faktor X gitu.
5 match lu tuh akan diem di medan perang guys gitu. Itu urusannya ya, itu tuh bakal kena bante, resources lu boncos, speed up lu boncos. So itu tips gua buat yang ini gitu. Gua sih kalau gua ini gua matiin. Ini enggak gua ubah ini enggak gua ubah. Jadi gua defaultnya setelah pukul pasukan gua mundur. Dan serunya gitu ya. Dan misalkan gitu pasukan lu enggak pulang, diem ya. Kalau lu lengah bisa kena AoE, bisa kena swarm, habis semuanya gitu. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Ini udah. Transmutation nih guys ya. Kayaknya ini apalagi, bentar. Kita kirim pasukan dulu. 2 detik. Enggak keburu lah 2 detik lah. Oke, okay, nanti. Aduh. Sabar ya guys. Kembali gitu. Oke. Okay. Kita cek transmutation guys. Transmutation itu adanya di sini ya, di armament ya. Kita sekarang bisa ubah ini apa armament atribut ya. Statsnya tuh bisa diubah, diganti. Tapi harus yang ada apa inscriptionnya. Jadi seperti ini. Nah, tuh ada opsi transmute di sini dan hanya bisa ditransmute 10 kali. Begitu 10 kali udah goodbye. Gimana kalau kita sorry. Belum kita kemari, penting lagi nih guys ya. Ini buat teman-teman di rumah yang layar HP-nya kecil atau yang matanya udah mulai tua kayak mata gua ya. Ini chat di sini ya. Ini nih tadinya tuh kecil guys, chat setting. Nah, font size di sini. Tadinya tuh di paling kecil begini. Gitu. Nah, tadinya tuh begitu. Ya. Ini di sini bisa lu gedein, adanya di opsi di kiri paling atas. Chat setting, font size, lu gedein gitu. Kalau perlu lu gedein banget gitu biar mata lu santai gitu. Gak usah malu guys, begini guys. Daripada lu mesti begini nanti ya. Kayak nyokap gua, kayak bokap gua, bokap gua enggak, nyokap gua ya. Ya lu gak mau yang kayak gitu. Ya jadi mendingan lu gedein, nyaman mainnya di mata lu gitu. Oke, okay, dan untuk yang ini bisa lu reply sekarang, lu tekan aja, bisa lu reply ya, tes gitu, dan bisa lu recall gitu. Jadi ini tekan lagi, haha ini ya, bisa lu recall. Oh, kalau baru gitu, jadi tes. Gue yakin lu udah coba-coba lah ini, cuman gue buat formalitas gue tes lagi gitu ya. Kurang lebih seperti ini dan bisa lu edit. Nah, tetetetet. Ya. Oke, okay. Let's go talk about transmutation guys. Ini dan ini ya, gue lu bisa lihat di sini dari Guns gitu. Mas bro bahas update konten, mamen iseng-iseng nungguin konten nggak muncul-muncul. So shout out buat RIP. RIP itu apa ya? Rest in peace? Is it rest in peace? Ya, ini ya. Dibilang Airong buat konten, oke. Okay. So ini buat lu bro ya. Dan nggak tahu Civilization udah keluar belum? Greece udah keluar juga di sini ya. Infantry ini full infa guys. Jadi kalau lu emang pengen main infantry dan apa ya, lu suka sama yang dapat namanya infantry yang 5% rally-nya infantry lu jadi lebih sakit dan stone gathering speed gitu. Dan stone itu emang penting buat infa gitu ya. Jadi pemain infa banyak pakai batu. Kalau nggak salah banyak pakai batu. Sorry. Pemain infa justru tuh nggak ada batunya. Batunya nggak kepake. Kalau nggak salah batu nggak kepake. Correct me if I'm wrong. Tapi seingat gue dulu waktu gue main infa batunya tuh banyak banget. Sekarang gue main kava kayunya yang banyak banget gitu. So, jadi di Civilization ini emang biasanya tuh yang bagus tuh 2 dari 3. Ini kan dapatnya apa bonusnya kan dapat 3 ini apa namanya bonus ininya lah gitu, dapat 3. Biasanya tuh 2 yang bagus, 1 tuh yang aneh-aneh gitu ya. Ini obviously stone itu kurang, stone itu lebih ke archer sama ke kuda. Oke, lanjut.
Kalau ada yang udah ganti gitu, boleh komen-komen di bawah gitu seperti apa. Ini 60, ayolah kirim dah. Kodok biarin lama dah, 6 menit kesian. Ya udah. Oke, lanjut. Terus mana? Transmutation guys, transmutation ini bisa diubah ya, armament doang. Dan yang gue mau kasih lihat itu di sini ya. Waktu lu mau mainin, lu benerin stats atribut dari lu punya ini ya, ya benerin atributnya. Dan lu bisa lihat di codex di sini ya. Ini lu bisa dapetin yang kayak hunterin lah. Hunternya pokoknya lagi naik daun lah. Semua orang pasti ngejar hunter karena ini yang kencengnya itu di sini, yang paling ujung warna kuning nih. Ini yang paling ujung gitu. Jadi setiap armament itu setiap armament ada inscription yang top dock-nya gitu. Nah, lu tinggal pilih. Nah, ini tip gua di sini ya untuk apa namanya? Untuk si armament ini. Mendingan kan lu kan hanya bisa transmute yang ada inscription ya. Cari inscription-nya yang jelek gitu. Cari inscription jelek, misalkan tuh yang kayak contohnya tuh yang ini. Nah, ini jelek. Ini contohnya tepat banget nih ya. Ages of Olympia ini, Apex of Olympia ini adalah yang hanya yang bisa dimasukin hunter adalah ini si Epic of Olympia. Tapi gue punya tuh jelek banget ini barbarian, dan ininya juga jelek gitu. Cuman satu yang bagus lah, Kava Defense di sini gitu. Ini sengaja gue kunci dan ternyata kepake hari ini gitu. So, jadi di sini kalau di transmute ya, lu simpen yang cover defense, yang dua lu ganti, kalau lu dapet yang lu mau baru hunternya lu masukin gitu lo. Dan 10 kali ya, dan lu bisa dapetin batu transmute-nya ini ya, satu di armament shop di sini, gampang banget. Lu bisa kelihatan di sini stock 15. Oke, kita beli. Dapat semuanya, kita beli. Kita beli semuanya. Ini gua nabung dapat juga. Ini satu di sini dan satu lagi. Ini kenapa sih kalau ngeback gitu baliknya tuh jauh banget. Ya. Dan ini di sini juga udah ada presetnya guys ya, di samping nih. Ini udah gua taruh ya. Ini presetnya sampai 20 loh guys ya. Ini sampai 20. Lu bisa lihat di sini sampai 20 ya. Ini tuh apa ya? Gua sih lebih ngarah ke pindah untuk fungsi gitu, fungsi. Jadi tuh dari jadi yang paling baik lu tuh biasa lu taruh di jagoan lu, di commander jagoan lu buat lu open field. Tapi tahu-tahu gitu ya, city lu kena rally, lu punya garrison commander masih telanjang. Nah, pindahnya di situ. Gitu. Kalau misalkan yang kayak gua, contohnya, gua main semuanya kuda. Jadi gua rada ngirit sedikit. Jadi bisa tukar-tukar, tapi kalau yang urusannya armamennya banyak gitu, apa kan kalau misalkan gue main kuda sekarang yang lagi in misalkan Heracles gitu, jadi leadership, jadi nggak kepake. Yang kayak begitu nggak relevan, tapi yang kayak gue begini, ini gue sih begitu. Jadi ini gue siapin kalau tahu-tahu gue butuh ganti ke Heracles. Dan ini gue masih coba-coba semua guys ya. Ini masih ada yang ungu di sini, dan gue udah lama gak ganti armament gue. Malish. Oke, lanjut guys ya. Gimana kalau kita testing transmutation ya? Nggak tahu, kita lihat berapa bau Mars Bro malam ini. Mana tuh tadi? Ini, sini. Ini udah batu 15. Kita lihat satu. Ini yang jelek ini ya, yang jelek ya. Ini kita transmute. Coba kita lihat. Kita sort dulu. Kita sort legendary sama special sama common. I see. There you go. Nah, ini yang tadi kan, ya. Ini begini. Dikit ya guys ya, armament Mars Bro ya, yang ada inscription ya.
Ini oke, okay, kita ini kita transmute, kita transmute. Pertama kali ini guys, jadi jangan diomelin guys. Oke, okay, yes. Bentar. Ini kunci dulu guys, ini kunci ya. Ini kunci yang kavanya dikunci. Kita transmute. Tiga. Kalau misalkan makin banyak yang lo kunci, ininya berubah. Nah, lo bisa lihat tuh kan. Dari 5 berubah 3, berubah 1. Jadi kalau lo ubah semuanya kebetulan semuanya jelek, mure guys. Tapi kalau misalkan lo mau simpen yang Kava Defense ini, ya ya gitulah. Tapi sebenarnya guys ya, Kava Defense gue pernah lihat kok gitu. Apa yang ini sebenarnya Kava Defense 1,6% itu yang ungu guys. So, let's give it a go. Kita ubah semuanya. Karena gue gak mau simpen yang barbarian ini. Oke, okay, yes. Makasih Dewa Rock, makasih Dewa Rock, makasih Dewa Rock. Replace. Yes, ganti semuanya. Ini udah ya. Ini gua kunci, ini gua kunci troop load-nya gua transmute. Langsung habis nih gua punya nih guys. Jebret. Yes. Ya. Enggak jelek dong. Transmute lagi guys ya. Transmute lagi enggak? Truplot lagi. Habis guys. Berarti di sini lu bisa beli di sini apa sih Zero Conquest. Itu mana di sini enggak ada. Di sini enggak ada guys, mana? Description shop di sini enggak ada. Mana? Kok gua enggak ketemu? Enggak ada. Ya berarti intinya lu bisa nyicil lah, lu bisa nyicil di situ apa? Apa di sinilah, mana tadi? Nih yang ini. Nih yang ini ya, payback. Nah, ini payback-nya di sini ya. Kava attack 2,2, Kava health 3,4 gitu ya. Tinggal inscription. Masukin kayak hunter gua guys ya. Sebenarnya mantepnya sih kalau gua sabar ya, kalau gua sabar ini troop load-nya pelan-pelan gua cicil dan gua masih ada 7 kali remaining lagi. So, KVK gue udah habis, 10.34, kita menuju downtime ya. Kayaknya gue akan tahan dulu, tapi kurang lebih cara mainnya begitu. Yang aman, yang safe, yang gak buang-buang resources lu lah begitu. Ya, kayak begini juga tuh, kan, kan enak gitu liatnya. Ya, ada lagi gak ya, gue yang armament ya. Nah ini nih, kayak gini nih guys, nih gue kasih liat nih. Gue ada satu ya yang super langka men. Mana ya, bentar ya. Nih. Ini gue ada apa, ada liatin aja ya. Ini hollow, ini buat garrison ya, buat garrison. Ini apa, walaupun ini iya jelek gitu, march speed ya. Enggak sih, ini buat AOO gua ini kepake ya. Dan ini defend. Tapi ininya jelek banget. Ininya jelek, sumpah jelek banget. Liatin. Liatin aja, gold gathering speed buat apa? Siege buat apa? Gitu. Transmute. Jebret. Infantry jelek. Transmute lagi. Kava siege. Enggak jelek, enggak mau. Gue mau yang 2%-an, at least. Gak mau. Ayo dong. Aduh, arah lo gila. Ya abis guys. Berarti emang mesti nunggu minggu depan. Gitu. Oke, okay. Gitu aja dari Mars Bro. Semoga lo dapet apa yang cari di sini. Dan gitu aja deh. Ya, gue gak mau lama-lama. You will lose the new transmuted if you close this window. Ya daripada begini sih, ini kan garrison kan gitu. Daripada siege gitu, mendingan archer sama infa gua naik lah. Oke, replace lah. Gitu, replace dulu ya.
mendingan, ini mendingan daripada yang tadi. Gitu aja dari Mars Bro, semoga dapat pengacara di sini. Mars Bro love you, Mars Bro out baby. Eh jangan lupa kalau shopping GTI ya, yang Galeri Top Up Indonesia, melayani bumi guys. Kalau yang planet lain gua nggak tahu. Love you baby.